Saudara, pelayanan PKK di Posyandu Kampung Kokoda Malasom Kabupaten Sorong terkait erat dengan penanganan masalah stunting yang harus mendapat dukungan OPD-OPD terkait, karena masalah stunting adalah program nasional yang perlu mendapat perhatian secara serius. Hal itu dikatakan Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sorong Ferry Fatem di Kampung Kokoda Kelurahan Malasom 23 September 2022. Ferry Fatem mengemukakan pelayanan posyandu Kampung Kokoda Malasom berkaitan langsung dengan pelayanan stunting yang merupakan suatu tugas nasional yang harus ditekan karena di Papua Barat stunting masih cukup tinggi. Ini merupakan satu tugas besar, tugas nasional, dan juga kita di Papua dan Papua Barat ini memang stuntingnya cukup masih tinggi, dan tanggung jawab kita bersama untuk harus menekan itu setiap daerah dengan Kabupaten Sorong sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati, OPD Bupati dalam 100 hari ini, di mana salah satu program beliau adalah tentang stunting. Kaitan dengan itu kami OPD teknis kewajiban untuk harus melaksanakan itu dari hasil-hasil kegiatan kami seperti hari ini, dan datanya akan turun ke keadaan, melihat keadaan kondisi rumah, termasuk sanitasi, MCK dan lain sebagainya, dan kami akan mendata itu untuk melaporkan ke beliau, tapi juga ke Ketua PKK dalam rangka pengambilan kebijakan ke depan terkait dengan bagaimana kita menangani stunting di Kabupaten Sorong, dan secara khusus kegiatan di hari ini, dan kami juga sebagai peserta dalam PKN 2 di mana salah satu topik kami adalah tentang posyandu stunting. Kami menggandeng dari PKK, dokter, puskesmas, kader, dan juga pihak-pihak yang terkait kegiatan hari ini, dan akan kami laksanakan pada 1-2 minggu mendatang kegiatan yang sama, tapi juga di lokus yang lain. Selain itu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sorong, Nyonya Rosmini, mengemukakan PKK Kabupaten Sorong bekerja sama dengan pihak OPD terkait untuk mengentaskan stunting yang tinggi di Kabupaten Sorong, khususnya di Kampung Kokoda Malasom. Atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, kami pada prinsipnya bersinergi dengan OPD yang ada di Kabupaten Sorong untuk sama-sama bekerja sama mengatasi stunting yang ada di Kabupaten Sorong, khususnya yang ada di Kampung Kokoda ini. Iya, kami dari PKK nanti ada banyak program, dan kami pada prinsipnya bermitra dengan dinas-dinas ataupun OPD yang terkait yang bisa bekerja sama dengan kami, bukan hanya pada stunting, akan tetapi ada beberapa program yang akan kita laksanakan ke depan. Di kampung tersebut, baik Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sorong, Wakil Ketua PKK dan sejumlah pengurus PKK memberikan asupan makanan bergizi kepada anak-anak sebagai upaya menurunkan angka stunting. Semi Venjalang, Cewam Channel.